distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away.
Sometimes, and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I.
am I going now, just falling over dreams? Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Itu kopi kan? Gimana perasaannya, Mas? Rasanya anjing banget. Anjing. Rasanya ini mewakilkan semangat teman perjalanan. Ngomong-ngomong sambil kerja biar cepet. Sudah, tidak pasang. Diri, belum. Let's go! Ini mau masuk ke lorong bawah tanah. Apa namanya ini? Siang Bong Dewung. Itu bahasa Long Tiklong Kikung. Long Tiklong Kikung. Coba minta tangannya semuanya diangkat. Itu menandakan bahwasanya kita masih semangat. Setuju? Let's go. And then you came over and you show me love that I never had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I.
Sudahlah. Enggak ada kurangnya kalau dokumentasi ini. Percaya deh. Hah? Gimana masih lanjut ini? Coba aku cek dulu ya. Gimana? Seru coy. Seru sekali. Astagfirullah. Senang jatuh.
Sudah nyampe lokasi guys, di bawah sana ada terjunnya. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change but we're the same. Oke guys, pada kali ini kita lagi nungguin teman kita yang lagi travel, yaitu rantai motornya putus. Kita ini sudah nunggu sekitaran 2 jaman ya, tapi mereka belum balik-balik. Tapi kita nggak putus harapan, tetap kita tunggu mereka sampai kapanpun. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. Bang Tony, kita ini wawancara eksklusif. Motormu ini sebelumnya pernah putus rantai? Tidak pernah. Namun Anda yakin bahwasanya motor ini mampu untuk terjun ke sini? Siap. 100%. Yakin. Kira-kira nih ya. Putusnya rantai ini sampai 2 kali. Itu gara-gara apa? Kira-kira. Putus awal atau bukan putus cinta, Bang Tony? Bukan itu yang saya tanya. Iya, saya tahu. Kalau untuk putus cinta udah belum biasa. Oh, begitu. Kalau putus awal itu dikarenakan Iya. Iya, ini kan shot anu. Sambil ngomong kan. Bahwasanya ini mungkin dia ada haus ya. Terus itu overload juga bisa. Terus kalau sudah diperbaiki lagi, nah itu putus lagi, terus dalam rantai. Kira-kira Bang Tony, ini Anda kan motor ini beli baru sama teman. Anda sudah nanya enggak? Ataukah Anda sudah pernah ganti rantai sebelumnya? Belum. Ini bawaan. Berarti Anda percaya sama orang tersebut? Karena begini, kondisi motor harus ini kan fit semuanya. Anda beli kendala. Motor yang rantainya enggak bisa putus. Nah, betul. Ini wawancara. Ini lagi kerasa. Gitu. Jadi ini murni merupakan faktor alam. Bukan karena disengaja. Tidak disengaja. Oke, terima kasih Bang Tony. Makasih atas waktunya. Maaf mengganggu. TVRI boleh lagi dengan iklan. Gimana sampunya? Saya enggak mau iklan. Sampunya. Tadi pas mandi pakai sampo kan? Iya. Gimana rasanya?
harum. Mandi air terjun pakai sampo. Sensasinya antara beda. Mandi di rumah dan mandi di air terjun gimana beda. Rasanya? Beda. Air terjun. Letak perbedaannya itu di mana? Apakah bisa dijelaskan dengan kata-kata atau dengan bisa. Rasa? Bisa. Jadi kalau begini, kalau air terjun itu kita tinggal taruh sampo, ya. Dia langsung bilas sendiri. Bilas sendiri. Ah, nah, gitu. Kalau di rumah kita pakai tangan. Oh iya, iya. Oh jadi gitu ya? Iya. Oke. Okay. Makasih Mas ya. Akhirnya perjalanan pulang si Jago Merah jatuh lagi guys. Ini dia. Nah, kita bantu dulu ya. Stop dulu sampai sini. Thank you. Ay, nak. Between us, it's getting hard to reach out. Oke, kita siap balik ke Sangatta. Dadah Mbak Tina, dadah channel, dadah Abu. Selamat tinggal, semoga kami selamat di jalan ya. Makasih sudah diberi tempat di tempat yang sangat menyamankan ini. Kita prepare mau balik guys. Ada bosan anggota baru juga. Sudah lulus sensor ini bosan. Ini bosan ketiga, bosan kedua. Ini pakar ahli Abu Nawas. Kita ini berada di Wahau, di tempat kediaman Mbak Tina. Ya, jadi kita bermalam di sini. Ada Pak Bu, selamat siang. Makasih tempat tinggalnya. I love you. Bilal, eh. Thank you. Muah. Eh, pulang sudah, ayo. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away. Wahau tadi ya, dari Wahau sudah sampai ke Simpang 3 Perdau Bengalon. Merupakan perjalanan yang sangat asik ya. Ini kita parkir di sini. Inilah motor-motor perjuangan. Ada yang rusak diperbaikin, ada yang jatuh. Kayaknya rata-rata jatuh semua kah? Enggak ya.
Nah, ini motor anu pengecualian ini spesial. Ini dia cewek-ceweknya. Kalau ini laki-laki rasa cewek ya, karena dia suka ngumpul sama cewek. Gimana? Perjalanan kita ini mas? Luar biasa, dan berangkatnya hujan. Iya. Pulangnya disambut hujan lagi. Nah, berarti mantap sekali ya? Yap. Tapi sensasinya mantap ya mas ya? Wah luar biasa. Wah, itulah. Untuk cewek-cewek di sini gimana perasaannya? Mana ada cewek di sini? Tidak. Ya laki-laki rasa cewek. Cewek di sini. Tidak ada cewek di sini. Tidak ada. Asik ya? Enggak ada kendala tulang patah. Bukan, yang saya mau tahu. Oke oke. Ini kita lagi makan-makan isi tenaga dulu guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Siang mas. Selamat siang. Dengan anggota Bunawas. Tuh. Gimana? Ini lagi ngapain di sini mas? Jadi hari ini mungkin rest kami yang terakhir. Tadi kami dari Pau. Wow. Start awal dari terjun Margata. Iya iya iya. Ada 18 personil. 18 personil. Ini Mandau. Oh Mandau. Potong kangkung. Nah, ini untuk apa mas? Potong kangkung. Rencana mau berburu. Ah berburu. Berburu apa mas? Berburu hewan-hewan liar. Yang mengganggu para peserta ngetrip ini gitu kan mas? Hama. Oh hama. Hama ya. Oh hama. Untuk perjalanan gimana mas? Alhamdulillah lancar. Lancar. Jadi cuman ada satu tadi pecah bearing belakang. Yang lainnya semua aman. Yang lain semua aman ya? Tas aman lancar. Oke. Okay. Cuaca agak hujan tapi alhamdulillah masih bisa kita lalui. Ngomong-ngomong di Wahau ini di mana nih mas? Tujuannya nih mas? Wahau tadi kita dari ini saya mau cerita. Oh iya iya, silakan mas. Jadi kami tadi malam menginap itu di rumah pondok gubuk. Di Awastar. Kalau di Wahau nya kita nginap di tempat ini. Salah satu ya daerah putri dari daerah tersebut. Wihya, Dayak Wihya. Orangnya cantik, ya. Tadi saya titip pesan. Nah, jaga mama. Apa bekerja dulu? Kok sembarangan nyebut mama? Karena bukan sembarangan. Memang sudah ada ikatan. Oh. Tapi maksudnya mama dalam segi, ya. Bukan dalam segi hubungan mas ya? Hubungan. Maksudnya Pandu dalam segi sama-sama berasal dari Adam dan Hawa. Iya. Adam dan Hawa. Sekarang ini kan cuaca lagi sangat ekstrim mas. Istilahnya tiap hari kan hujan, hujan terus hujan terus di sana gimana mas? Apakah hujan juga di sana? Sana hujan, tapi bagi Abu Nawas tidak ada kata menyerah. Hujan tapi bagi Abu Nawas tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Setuju sekali mas. Berarti Abu Nawas ini memang tim yang sangat power mas ya? Oh, mantap sekali. Dari kita berangkat sampai ya? Pulang, hah? Kita dihadang sama hujan, tapi tidak menyurutkan niat kami. Luar biasa. Kayaknya saya pengen gabung sama Abu Nawas nih mas. Jangan. Lantas kenapa mas? Orang tertentu yang bisa. Orang tertentu yang bisa. Ya. Gitu. Berarti nggak sembarangan orang gabung mas ya? Nggak sembarangan, jadi kita ospek dulu, sesuai prosedur, isi formulir dulu, kemudian kita orientasi, kemudian kita psikotes, setelah psikotes, baru medikal, terus medikal, baru kita interview. Oke. Mungkin itu aja mas ya? Ya. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dipersilahkan lanjutkan lagi aktivitasnya. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't
haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting down.